Kalau angsurannya 4 tahun, itu angsurannya jadi 2490. 2490. 80 ribuan sehari. 80 ribuan. Udah sikat. Ya kan? Kita baru tahu ya. Jadi nah, banyak yang nggak ngeh, ternyata Rocky itu ada yang semurah itu. Betul. Dan banyak juga yang nggak ngeh. Kalau Rocky itu udah Android Auto dan Apple CarPlay. Bahkan tipe basicnya. Tipe base-nya pun udah Android Auto, Apple CarPlay. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Prolipo Channel, kita ketemu lagi sama Mas Davi Astra Daihatsu Bintaro. Alhamdulillah, sehat Om Faiz? Alhamdulillah sehat, semangat yes. Banget kayaknya nih. Ya harus semangat dong, kita kan pasti akan menginformasikan promo-promo yang bagus buat teman-teman di rumah, dimanapun teman-teman berada. Okay. Nggak cuma Jakarta doang, nggak cuma Jabodetabek, di seluruh kota di Indonesia. Oke. Kita doakan semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat semua dan penuh semangat. Pastinya Om Faiz, dan juga nggak lupa, selain sehat, rezekinya lancar Om Faiz. Nah, betul. Ya, amin. Rezekinya lancar supaya amin. Bisa bawa pulang salah satu mobil yang ada di video kita ini Om Faiz. Oke, yang akan kita bahas ya. Yes. Jadi, ini ada kabar apa nih? Oke. Kali ini memperingati HUT Jakarta, kita akan memberikan informasi promo-promo menarik buat teman-teman yang nggak sempat datang ke PRJ. Oke. Okay. Nah, kita akan bawakan PRJ ke rumah teman-teman. Oke. Line up-nya apa aja yang mau kita bahas? Oke, okay, line up-nya pertama mobil Niaga yang pasti Grand Max pick up, kita nggak akan selalu ketinggalan itu. Okay. Terus juga nanti ada Rocky juga. Nah, Rocky nih jarang kita bahas. Dan kakaknya Rocky pastinya si Terios dan Sigra dong. Oke. Okay. Pokoknya kita bahas semua ya teman-teman. Simak video ini sampai habis. Yuk, gas. Oke, kita mulai ya. Yes. Grand Max Pickup. Grand Max Pickup, pastinya. Kita punya Grand Max Pickup 1300 sama 1500 Pak Isni. Sahabat cuan nih. Sahabat cuan. Sahabat cuan. Ready nggak sih? Ready. Mau tipe apapun, mau warna apapun, bahkan mau yang tipe deckless ataupun nggak ada baknya pun, monggo, silakan. Oke. Ready semua? Ready semua. Ada diskonnya semua? Ada diskonnya semua, pasti. Oke. Oke, okay. Ya 1,3 itu berapa sekarang? 1,3, 140 juta aja bungkus Om Faiz. 140 juta. 140 nah, juta, yang 1,3. Kalau cash? Kalau cash. Kalau cash. Nah, kalau kredit TP-nya berapa tuh? Kalau kredit, teman-teman cukup bayar 6.500 dengan angsuran 47 kali. 47 kali ya? Iya. Berarti ADDM ya? ADDM. ADDM. DP-nya 6 juta, angsurannya 42. 6,5 juta. Oke, 6,5 juta. 4,220. 4,220 ya. Ya, 47 kali. 1300 cc. 1300 cc. Tuh, buat yang minat langsung bungkus aja. Betul. Nah, kalau trade-in? Kalau trade-in dari mobil lama. Ada cashback kan nih? Ada. Jadi kan bayarnya cuma 1. Kan bayarnya cuma 1 juta setengah kalau dari 6 juta oh, setengah gitu? Tadi. Iya. Jadi dapat cashback lagi 5 juta. Iya, betul sekali. Jadi cuma bayar 1,5, nanti angsurannya 4,220. 4,220 selama 47 kali, teman-teman. Nah, itu kalau teman-teman jual mobil lamanya ke sini ya. Ya. Nah, kalau yang 1,5 berarti yang AC sama PS itu 1,5 aja. 1,5 AC PS hanya di 1500 cc, ya, betul. Yang 1,3-nya enggak ada. Yang 1,3 enggak ada. Nah, 1,5 AC PS ini berapa nih? Jauh enggak sih? Cuma nambah 12 jutaan aja, Pak. 152 juta. 152. 152. Tadi 140 dapat 1,3. 152 juta dapat 1,5 plus AC, plus PS. Power steering, terus juga jangan lupa dia udah ada load sensing proportional valve. Oh iya, ada load sensing pengeremannya udah canggih ya. Iya, betul sekali. Mendingan itu dong ya. Okay. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Oke, okay. Nah 152 cashnya. DP-nya berapa? DP-nya itu dia kalau misalkan mau ambil yang 1,5 CPS cukup bayar 9 juta. 9 juta. Okay. Dengan angsuran 4,330. Selisih dikit ya? Selisih dikit. DP 9 juta, angsuran 4,330. Ya. Ini ADDM apa ADDP? ADDP. Kalau yang ini ADDP, berarti ya. 48 kali ya? 48 kali, betul sekali. 48 kali. Yang tadi 47 kali, yang ini 48 kali. DP-nya 9 juta, angsurannya 4,330. Iya, dan itu udah teman-teman cukup isi bensin aja. Oli sama part kita yang tanggung. Oh gitu? Iya dong. Oh, okay. Selama 30 ribu, selama 30 ribu, 30 ribu kilometer. Kilo. Oke, mantep ya. Iya. Dan kemarin pun baru aja ini nih Om Faiz,
cetak faktur dari Manado. Bu Jeti kalau misalkan nonton langsung komen ya, Bu. Oke. Bu Jeti dan Pak Sony. Oke. Jadi penonton Prolevo nih, penonton Prolevo dari luar pulau, dari Manado. Beli ke sini. Oke. Dan mobil di sana ambilnya. Promonya pakai promo sini? Promo sini. Dikasih semua. Dikasih semua dong. Oke. Dikasih semua promonya. Okay, terus juga mobilnya nggak, bukan kita yang kirim dari sini, nggak usah karena kita punya cabang di sana. Punya cabang langsung di sana. Nanti diantar ke rumah. Oh, stoknya memang stok dari sana ya. Yes. Itu bedanya Astra Daihatsu, teman-teman. Betul sekali. Nah, berarti prosesnya nggak lama dong. Enggak lama, mobilnya di kapal dulu. Enggak nunggu pengiriman lagi, enggak perlu. Sama kayak proses yang ada di Jabodetabek. Oke, mantap ya. Gitu. Jadi teman-teman yang di luar kota yang merasa kesulitan mendapatkan Grand Max, segera hubungi Davi aja. Oke. Okay. Kita bisa bantu prosesnya. Ada yang kesulitan dapat Grand Max, ada yang tertarik dengan promo yang di sini, kontak Mas Davi aja. Nomornya Mas Davi ada di sini. Apalagi kita lagi ada promo PRJ ya, kan? Pasti akan lebih keren lagi. Ya. Oke, sekarang kita bahas Rocky nih, mobil yang jarang kita bahas ya. Ya, betul. Karena ada permintaan juga Pak Is, ada permintaan juga dari subscriber Pak Is untuk di spill juga di Rocky-nya. Oke, iya benar ya, benar juga ya. Jadi gini teman-teman, di bayangan saya, perasaan saya, Rocky itu kan sekelas sama kembarannya ada, terus di kompetitor juga ada. Ya. Dan itu adalah kelasnya di small SUV yang harganya itu 200-an gede, sama ada yang kepala tiga juga. Betul sekali. Nah, kalau Rocky ini gimana? Oke, Rocky. Kan bentuknya sama nih. Bentuknya sama. Ini adalah tipe base-nya dari Rocky, tipe M. Manual teman-teman cukup bayar di bawah 200 juta. Serius? Serius. 199 juta bungkus bawa pulang nih mobilnya. Nah, kita baru tahu ya. Jadi... Nah. Banyak yang nggak ngeh, ternyata Rocky itu ada yang semurah itu. Betul, dan banyak juga yang nggak ngeh kalau Rocky itu udah Android Auto dan Apple CarPlay. Bahkan tipe basic-nya? Tipe base-nya pun udah Android Auto, Apple CarPlay. Oke. Jadi gitu. 199 juta, itu udah mepet harganya LCGC ya? Ya, LCGC. Betul. Terus kalau yang itu manual? Itu manual. Manual. Nah, kalau yang Matic-nya? Matic-nya di angka 218 aja, Pak Is, bawa pulang. 218? MCVT. CVT, bukan AT. CVT. Oke. Dia triptonik dia. Gokil. Udah triptonik juga. Gokil. Jadi, ya, kadang kita terlalu ini ya, kurang ngeh ya, kurang memperhatikan varian-variannya gitu loh. Ya. Jadi, Rocky itu ada yang segitu, harganya mepet banget LCGC. Ya. Udah dapat SUV. Udah dapat kelas small SUV. Daripada teman-teman ngambil yang kelasnya LCGC itu, mending ini gengsinya udah dapat. Okay. Secara konsumsi bahan bakar pun nggak kalah dengan mobil LCGC. Secara tenaga power weight to ratio dan konsumsi bahan bakar nggak kalah juga. Boleh diadu. Boleh diadu. 200-nya ini. Nah, jadi yang manual 199 sekian. Ya. Yang CVT 218. Iya. Ada lebihannya nggak? Bulat. Udah bulat. 218. Iya. Bulat. Oke. Uang segitu teman-teman. Teman-teman cari city car yang bentuknya mirip sama LCGC itu, nggak dapat. Nggak dapat. Harus nambah banyak. Nambahnya banyak. Oke. Okay. Udah dapat small SUV dengan ring 16. Bener. Oke. Keren lagi ya. Kadang memang dunia seaneh itu ya. Oke, kalau mau ambil kredit gimana nih promonya nih? Oke, ambil kredit. Teman-teman cukup bayar yang kebanyakan. Kalau kredit kita kasih yang Matic aja ya, Pak. Karena kebanyakan Matic nih. Oke, Matic nih ya. Matic nih. CVT ya. CVT yang cash-nya 218. Kalau kredit itu DP berapa? DP-nya 61 juta. Total DP bayar 61 juta dengan angsuran 3.380.59 kali. Angsurannya 3,3. Ya. Oke. Itu 59 ya, bukan 60 kali. Ya. Betul. Dengan DP 61. Jadi teman-teman nanti angsurannya 3,3 kayak angsuran LCGC. Iya, tuh. 3,3. Siapin aja dana 61 juta apalagi kalau trade-in ya. Betul sekali, Pak Is. Jadi teman-teman kalau misalkan trade-in dari total DP bayar tadi, teman-teman potong aja langsung buat Rocky 5 juta. Potong 5 juta. Ya. Jadi kan misalkan nih ada yang punya Ayla nih. Ya. Di apa? Trade-in ke sini ya, kan, tukar tambah. Laku, misalkan deal nih, udah deal 60 juta. Ya. Nah, udah deal itu berarti ini buat DP ini misalkan.
kan 61, harusnya kan nambah 1 juta. Iya. Ini nggak nambah? Nggak nambah, kita balikin 4 malah juta. Dibalikin 4 juta? Iya. Oke, okay. Gitu ya. Pak Is. Terus, mantap kan? Nah kalau dirasa 5 tahun kelamaan yang Pak Is nih, teman-teman mau yang simpel-simpel aja. Oke. Okay. 3 tahun, cukup bayar di DP 66 juta okay. dengan angsuran 5170. 5170. 35 kali Pak Is. Oke, jadi kalau teman-teman ambil tenor lebih pendek, ini akan lebih hemat lagi total bayarnya ya. Betul sekali. Total uang yang dikeluarkan akan lebih hemat lagi. Betul DP-nya 66, angsurannya 5170, ya. 35 kali. Berarti kalau tenornya lebih pendek, ya. Total uang yang akan dibayarkan lebih hemat lagi ya. Betul sekali. DP-nya 66, 66 juta. Angsurannya 5170. 5170. 35 kali aja. Selama 35 kali. Nah, ini manfaatin momen-momen seperti ini teman-teman, okay, karena kan kita kan masukin tahun ajaran baru, mungkin teman-teman di rumah mau punya dana segar lagi buat mungkin anaknya masuk sekolah. Nah, okay. Program-program seperti ini cukup membantu loh Pak Is. Oh iya ya, bisa trade-in mobil lama. Bisa trade-in mobil lamanya dengan mobil baru, terus kalau memang misalkan mau dijadikan total DP semua, monggo mau dijadikan sebagian juga boleh. Boleh. Nah kalau DP minimnya emang mulai berapa ini? DP-nya bisa mulai dari 10% teman-teman. Oke. Okay, DP 10% itu ya memang agak lebih straight lagi data-data yang diberikan. Oke. Okay. Ada analis khusus gitulah ya. Oke. Okay. Ya, walaupun sifatnya itu masih 60% mungkin masih di approve kalau memang okay, misalkan okay. teman-teman nggak ada masalah di bi checking. Kalau DP ini bi checking itu udah menjadi mandatory utama. Oke. Okay. Pokoknya DP 10% bisa potong diskon ya. 10% masih potong diskon okay. lagi. Mulai 10% atau teman-teman mau tenor lamain lagi supaya angsurannya lebih turun lagi. Ambil bisa yang 8 tahun. Ya. Sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun. Pokoknya banyak opsinya teman-teman ya. Betul. Langsung kontak aja Mas Davi, nomornya di sini. Ya. Konsultasikan tuh maunya seperti apa, nanti akan dikasih solusi yang terbaik. Insya Allah, pastinya. Oke lanjut, di sini ada Terios. Ya, real SUV. SUV ya, Terios ini SUV 3 baris. SUV 3 baris yang paling terjangkau. Betul sekali. Jadi teman-teman entry level buat SUV monggo silakan ambil langsung Terios aja. Kenapa? Terios itu dari zaman tahun 2006 2007 yeah, sampai betul. Sekarang. Betul. Dan bahkan di luar pun ada namanya Terios juga. Iya, yeah, benar. Udah, enggak usah produk global ya. Produk global enggak usah ragu lagi karena ini dari tahun 90-an sih sebetulnya. Karena Taruna itu kalau di luar namanya Terios. Oke, masuk Indonesia namanya Taruna, betul. Taruna. Kalau kita ngikut sejarahnya itu, betul sekali Pak Is. Dari tahun 90-an. Dan ininya jelas nih segmentasinya, itu SUV, diciptakan sebagai SUV ya, bukan dari MPV yang dikonversi jadi SUV. Yes. Kalau ini beneran SUV, menggerak belakang, tangguh. Tangguh pastinya, kalau Pak Is bilang, bannya tuh ban bener-bener tulisan SUV. Iya, tulisannya SUV. Tipe-tipe bannya itu ya, bannya memang tipe-tipe SUV ya, ada HT, ada AT, ada MT. Seperti itu, rasionya segala macamnya SUV. Nah, Terios ini sebetulnya punya kembaran, tapi range-nya bedanya agak jauh ya. Lumayan lah, puluhan juta. Puluhan juta, selisihnya bisa puluhan juta. Karena kalau Terios manual ini teman-teman cukup bayar di angka 231 juta aja. 231. Udah dapat ini Terios X manual. Manual. Ya. X manual dengan bentuk yang sama, sasisnya sama, betul. Mesinnya sama. Sama semua. Jadi rasa berkendaranya sama. Betul sekali. Terus kalau misalkan teman-teman mau cari yang Matic, Matic-nya cukup tambahin 10 juta aja jadi 241 aja, Pak Is. 241. Mantap ya. 241 daripada teman-teman ngambil mobil 2 baris yang basicnya LCGC gitu ya. Iya. Ini udah dapet. Iya. Jadi teman-teman kalau punya uang 241 juta di belanjakan ke tempat lain pasti dapatnya mobil kecil itu tuh. Yang kembarannya LCGC. Iya, betul sekali. Kalau kesini dapat ini. Dapat ini. Terios yang Matic. Terios Matic, Terios benar-benar Matic. Nah, kalau teman-teman cari mobil Daihatsu sama Mas Davi, kalau nonton video ini, jangan lupa minta Red Special. Oh, Red Special, oke, Red Special. Baik, jadi gimana nih Red Specialnya nih? Red Special, oke, kita bicara kredit. DP minimnya di DP 16 juta. Oke. Okay. Untuk Terios yang X-Matic. Oke. Okay. Angsurannya masih sama nih di angka 5,1, Pak Is. Angsuran 5,1. 5,1 atau teman-teman mau naikin DP-nya. Nggak usah tinggi-tinggi, naikinnya nggak usah banyak-banyak. Oke. Okay. Kita bikin DP 31 juta. Oke. Okay. Angsuran di bawah 5 juta, Pak Is. Oh gitu. 48,80.
Nah, ya kan? Jadi opsinya banyak ya. Banyak sekali. Jadi teman-teman, dengan DP 16 juta tadi, angsurannya 5,1. Ya. Tapi kalau DP-nya dinaikin dikit jadi 30 juta. 31 juta. 31 juta. 31 juta. 4880. Iya. Itu dapat Terios X. X CVT. CVT. Matic. Matic. AT. Maaf, AT, salah. Ya. Salah. AT. Ya, revisi. Jadi ini belum. Transmisinya AT. Masih siap AT untuk diajak kemana-mana. Betul sekali. Konfirmasinya juga tinggi. Betul sekali. Atau mungkin teman-teman dirasa, oh mas kurang nih, mau cari yang full, ambil yang custom. R custom. Yuk. Oke, jadi Terios ini memang variannya komplit banget. Ya. Di sini ada X nih. Ada X. X. Di atas X ada XADS. Ada XADS. Ada R. R. RADS. RADS. R custom. R custom. Ya. Nah, yang tadi-tadi, yang di tengah tadi, itu mungkin setara sama kembarannya. Ya. Tapi R custom ini lebih komplit lagi. Iya, betul sekali Om Faiz. Oke. Ada semua yang ada di varian kembarannya tipe tertinggi ada semua di sini. Ada. Tapi ada tambahan lagi. Tambahan lagi. Tambahannya itu adalah satu. Dia ada wireless charging. Oke, wireless charging. Terus 360 kamera. Kamera 360. Kamera 360. Okay. Terus juga joknya itu dia udah perpaduan antara fabric sama kulit. Oke, okay, joknya udah kombinasi ya. Kombinasi fabric dan kulit. Yes. Nah, itu yang enggak dipunya. Interior benar. Hitam ya? Interior semua hitam Terios. Oh iya, tapi sana udah ikutan. Velgnya udah ikutan juga. Bahkan velgnya ikutan juga. Oke. Betul tapi yang duluan ini ya. Nah, buat teman-teman yang minat R custom ini berapa? R custom ini cukup bayar 286 untuk yang manualnya. Oke. Okay. Untuk yang matic-nya di angka 297, Pak Is. 297. Oke. Okay. 286 sama 297. Ternyata harganya lebih terjangkau ya dengan lebih fitur terjangkau yang lebih komplit. Yes, monggo silakan. Kalau kredit nanti kontak aja Mas Davi ya. Monggo silakan, mau tenor yang 8 tahun, mau pakai special rate 3 tahun nah, atau mau yang 0% pun kita bisa. Oke. Okay. Bungkus. Ready ya? Ready. Ready. Kontak Mas Davi, nomornya Mas Davi ada di sini. Ya. Oke, okay, kalau main ke sini nggak bahas Sigra itu nggak komplit ya. Betul sekali, karena Sigra itu udah beberapa bulan terakhir menjadi mobil terlaris di Indonesia, Pak Is. Di Indonesia. Di compare dari semua tipe? Semua tipe mobil passenger, Sigra nomor satu penjualannya. Nomor satu penjualannya. Nah, kenapa bisa nomor satu? Teman-teman pasti akan paham setelah kita bahas ini. Betul sekali. Oke, okay, yang ini tipe? Tipe D. Tipe D. 1000cc tipe D. Tipe D, 1000cc. Ya, ini entry level mungkin Om Pais buat mobil-mobil MPV. Teman-teman yang mau dari motor mau ngambil mobil. Oke. Okay. Yang harganya terjangkau, ya ini Om Pais. Harganya terjangkau. Berapa sih ya terjangkau itu? Terjangkaunya itu 130 juta bungkus bawa pulang. 130 juta ya? Iya, atau... Jadi mobil harga ninja nih? Mobil harga ninja. Atau potong lagi deh, kasih lagi deh Om Pais. Oke. Okay. Jadi 129,5 deh. 129,500. Iya. Oke. Okay. Itu kalau teman-teman punya dana cash gitu, udah langsung sikat aja. Sikat, betul langsung bawa sekali. Pulang ya. Bawa pulang, apalagi kalau teman-teman mau tukar tambah, kita kasih potongan lagi 4 juta. Jadi 125.500. Jadi bisa 125.500. Iya. Kalau tukar tambah di sini betul di sekali. Astrea Subintaro. Yes. Oke. Okay. Jadi punya mobil lama yang udah mulai nggak nyaman dipakai, bawa aja ke sini tukar tambah. Nanti harga Sigranya cuma 125 juta. Betul sekali. Atau 500. Betul. Atau mungkin teman-teman yang mau berencana beli motor Maxi Series. Oke. Okay. NX atau teman-temannya itu. Punya nih, punya motor bekas nih. Atau mau berencana mau beli. Mau beli, oke. Okay. Mau beli motor. Dengan anak udah 2 tahun. Oke. Okay. Mending beli mobil. Kan kenapa? Itu kan 36 juta tuh. Sekitar harganya motor itu. Nah, betul sekali. Karena ini dengan DP 36 juta. Okay. Teman-teman udah bisa bawa pulang Sigra D dengan angsuran 3.80.000 Pak Is selama 3 tahun. 3.800 apa 3.80? 3.80.000. Enggak nyampe 3,1 ya. Enggak nyampe 3,1. 3.080. 3.080. 3 tahun. 35 kali. 35 kali dengan DP 36 juta. Yes. Oke, okay, catat ya. Oke, teman-teman juga boleh tadi dihitung ya kan di total. Dibandingkan dengan hitungan tempat lain juga boleh. Boleh, ya? Monggo. Atau kalau ya? Atau iya, pede dong, harus pede. Harus pede tetap pede, harus pede kita. Oke, oke. Atau mungkin dirasa wah, budget saya di bawah 3 juta, nggak mungkin dong. Oke. Okay. Kita bikin di 2490 selama 47 kali. 2490. Selama 4 tahun. 47 kali. DP-nya sama 36 juga. Iya, 36 sama, juga. Sama. Oke. Okay. Jadi angsurannya 2.470.
2.490. 2.490. Iya. Dengan DP 36 juta. Kalau angsurannya 4 tahun, itu angsurannya jadi 2.490. 2.490. 80 ribuan sehari. 80 ribuan. Udah sikat. Iya. Kan? Nunggu apa lagi ya kan, udah gak kepanasan, gak kehujanan, udah bisa bawa keluarga di rumah. Monggo, bungkus segera aja. Pantesan aja laku keras ya. Laku keras ya. Ini by the way, BTW. Ya, BTW. Kalau dananya terbatas nih, nggak punya tabungan, karena memang kepake buat keperluan yang lain. DP minimnya berapa? DP minim nih. DP minimnya cukup booking fee 2 juta. Booking fee 2 juta. Booking fee 2 juta aja. Udah langsung proses tuh. Langsung proses. Nggak usah transfer apa-apa lagi. Nggak usah transfer apa-apa lagi. 2 juta langsung proses. Iya. Oke. 2 juta langsung proses dan itu kita akan refund setelah mobil itu dikirim. Setelah mobilnya kirim 2 jutanya balikin. Iya. Tanpa DP ya. Tapi pakai booking fee. Pakai booking fee. Oke. Jadi DP-nya 0, teman-teman. Iya. Kan 2 juta balikin kan? Berarti 0 dong. 0. DP-nya 0. Itu asuransinya sekitar berapa? Sekitar di 3.303,4 ya. Iya, selama 5 tahun itu, Pak. Nah, tuh. Bisa tanpa DP. Jadi nah, wajar aja kalau Sigra nomor 1 ya. Iya. Atau mungkin teman-teman mau tipe yang lain, mau Sigra yang tipe M, Sigra tipe R, mau yang Matic manual, monggo langsung aja di chatting, nanti kita kasih hitungan yang best price. Kasih hitungan best price. Apalagi menjelang akhir bulan ini, udahlah kita bungkus-bungkusin aja udah, Pak. Oke. Kita babat habis semuanya. Oke. Jadi teman-teman yang mau beli Sigra, kontak Mas Davi aja. Jangan lupa sampaikan dapat infonya dari sini. Ya kan? Kalau infonya dari ProLevo Channel, udah langsung dikasih best price sama Mas. Pasti insya Allah dikasih best price buat teman-teman semua. Jadi kita saling bantu, ya bantu. Teman-teman benar. Ada butuh mobil, ya kita pasti akan kasih best price hitungan yang terbaik. Mobil kita segerakan untuk diserah terimakan. Ya. Oke. Cari mobil Daihatsu langsung kontak Mas Davi aja, simpan nomornya Mas Davi yang ada di situ. Dan Mas Davi ini salah satu sales yang saya rekomendasikan secara pribadi ya. Jadi saya membantu teman-teman juga untuk mendapatkan sales yang terbaik. Insya Allah, amin. Mas Davi juga kita bantu untuk mendapatkan customer baik juga. Customer yang terbaik juga, insya Allah, insya Allah, Pak. Jualannya banyak. Amin. Oke, thank you ya Mas Davi ya. Makasih banyak ya. Makasih banyak juga udah datang. Makin sukses. Ya, insya Allah. Sukses juga buat teman-teman semua. Ya. Makasih banyak udah nonton. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas.